Kecamatan Bontang Selatan kembali menggelar kegiatan Jumat Bersih atau yang lebih dikenal dengan program Satu-Satu. Jika pada Jumat lalu program ini dilaksanakan di Kelurahan Bontang Lestari, pada hari ini Jumat 25 September 2020 dilaksanakan di Kelurahan Berbas Tengah. Program yang berisi kegiatan bersih-bersih ini terpusat di Jalan Zamrud RT 51, tepatnya di depan kantor kelurahan hingga depan lapangan voli RT 53. Puluhan staf baik dari kelurahan maupun kecamatan terlihat kompak, bergotong royong membersihkan areal yang menjadi titik pelaksanaan program Satu-Satu kali ini. Ditemui usai kegiatan, PLT Camat Bontang Selatan Usman mengatakan, dalam giatnya kali ini, ia bersama staf kelurahan membersihkan parit buntu akibat tersumbat material yang mengakibatkan banjir beberapa waktu lalu. Kini, pasca dibersihkan, saluran air sudah kembali normal. Hari ini kita laksanakan di Berbas Tengah, karena di mana ada teriakan-teriakan masyarakat, di mana ada keluhan, saya pasti datangi untuk mengenjot bersama-sama lurah dan bersama staf kecamatan, staf kelurahan, dan bersama ketua RT, PKK, Pokja Sehat, dan LPM, Akara Taruna, dan seluruh yang di bawah naungan kelurahan, kita libatkan dan bersama masyarakat untuk bersih-bersih. Jadi tadi kita sasaran kita tadi parit, karena kemarin sempat di bawah sana banjir karena tumpahan dari atas ini tumpah ke bawah, akhirnya banjir ke bawah dan masuk di rumah orang. Nah tentunya tadi memang ternyata ada parit yang tertutup total, sudah tertimbun dengan cor-cor yang sudah runtuh. Nah itu membuat air itu meluap. Nah tentunya kita tadi bersama lurah, bersama semuanya, staf dan lain-lain, masyarakat, kita sudah bersihkan. Alhamdulillah sekarang ini sudah lancar dan saya yakin nanti hujan tidak ada lagi yang menyeberang ke jalanan. Dijelaskan Usman, dalam melaksanakan program Satu-Satu, pihaknya mengandalkan staf baik dari kecamatan maupun kelurahan. Kendati demikian, program ini tidak mengganggu pelayanan di Kecamatan Bontang Selatan, sebab ada beberapa staf yang ia tugaskan untuk tetap memberikan pelayanan. Sementara itu, Lurah Berbas Tengah Mustamin Syam mengapresiasi program ini. Menurutnya, program tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan kebersihan yang ada di setiap kelurahan. Terlebih, yang datang dalam kegiatan ini bukan hanya pejabatnya saja, tetapi melibatkan staf yang ada di kecamatan. Mustamin berharap program ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Kami atas nama Lurah Berbas Tengah mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya program dari Kecamatan Bontang Selatan yang setiap Jumat dilaksanakan kebersihan di setiap kelurahan. Dan pada Jumat hari ini kami di Kelurahan Berbas Tengah selaku kelurahan yang ditempati bersama dengan Kecamatan Bontang Selatan untuk melakukan kerja bakti. Kami merasakan manfaat yang luar biasa dengan program ini karena kami di kelurahan dikunjungi oleh pegawai-pegawai kecamatan, Pak Camat, Pak Sekcam, dan seluruh staf yang ada di Kecamatan Bontang Selatan beserta semua kasih. Dan kami Kelurahan Berbas Tengah, alhamdulillah semuanya bisa turun bekerja bakti mulai dari di depan kantor Kelurahan Berbas Tengah sampai ke lapangan voli Lembah Ujung. Mudah-mudahan program seperti ini tetap berlanjut dan kami siap di Kelurahan Berbas Tengah untuk senantiasa melakukan dan menggalakkan kebersihan bersama dengan Kecamatan Bontang Selatan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose Kaltim melaporkan.